تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dunia ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya seorang mukmin dan surganya orang kafir. Orang kafir dia semiskin apapun di dunia ini, ya, sepapa apapun dia di dalam kehidupan dunia, itu tetap dia surga di dunia ini. Sebab dia di akhirat tidak ada kebaikan sama sekali. Tapi seorang mukmin, dia sekaya apapun di dunia ini, tetap saja dia penjara baginya. Karena yang di tangannya tidak bisa selalu dia gunakan. Ada batasannya untuk seorang mukmin. Dia melakukan ini ada hal yang diharamkan, tidak boleh. Kerjakan ini tidak boleh. Tetap dia penjara, walaupun dunia dan segala isinya milik dia. Tetap saja dia penjara. Iya. Karena dunia ini tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol kebaikan seorang mukmin. Ya, kalau hanya urusan harta dunia, orang kafir juga diberi dunia. Jelas ya? Tapi di dunia ini yang berharga, pokok yang berharga bagi seorang mukmin itu adalah keimanannya. Itu adalah keimanannya. Maka harus ada usaha dan upaya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka yang selamat dari kerugian, salah satunya adalah orang-orang yang bersabar. Wal asri innal insana lafi khusr aba illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Harus ada kesabaran. Dan ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka para malaikat memberi sambutannya. Apa yang mereka katakan? Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqubat. Keselamatan bagi kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Itu semuanya dari sabar. Ya. Dari kesabaran kalian. Memang perlu kesabaran di kehidupan dunia ini. Perlu kesabaran, sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam ibadah. Ya. Ini majelis ilmu seperti ini saja, itu subhanallah perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Ya mungkin bisa bersabar satu kali, dua kali, tiga kali. Tapi dia sebagai seorang penuntut ilmu sampai kematian datang menjemput. Ya itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Iya. Tapi yang indah dari sabar itu, kalau seorang sudah terbiasa dengannya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Itu yang indah dari sabar.